Ini cerita Dapur Net. Hey, what up people, this is Ricardo. This is Kenny. Dan saya Faizal. Assalamualaikum, kami dari Lagu Dari Langit Podcast. Podcast yang pertama di Kota Marudu dan yang terhebat di Sabah. Memang. Okay guys, today is a special episode yang mana kita akan bercerita tentang, mendalam sikit tentang Kota Marudu. Dan interesting part, kita akan cerita tentang Sharif Osman. Banyak, siapa Sharif Osman? Siapa Sharif Osman ni? Banyak orang dah tahu dan banyak orang mau tahu sebenarnya siapa Sharif Osman ni. Dia kurang dikupas di dalam buku kita. Dan untuk bercerita tentang itu, kita ada special guest hari ini. Bagi saya, sejarawan yang very deep in searching or seeking or doing study kalau apa-apa cerita pasal Kota Marudu. Anak jati Kota Marudu lah. Sebelum saya kita perkenalkan dia, saya sebut sedikit dia punya background lah. Okay. Nama tuan yang kita punya guest ni, nama dia Tuan Androt Sadian lah, ataupun alias Muhammad Reza Abdullah. Dilahirkan pada 13 Mac 1970 di Kampung Tingkala Non Tandik, Kota Marudu, Sabah. Okey. Dia ini adalah bidang sains punya jurusan, kelulusan universiti daripada Universiti Putra Malaysia, sains, dan juga berpengalaman luas dalam bidang pendidikan sains fizik dan pentadbiran, di samping bergiat aktif dalam bidang kesusasteraan, inovasi sukan dan penyelidikan sejarah. Antara kejayaan yang pernah dicapai oleh oleh beliau ialah Anugerah Sains Angkasa 19 pada tahun 1992. Wow. Sayembara menulis puisi berbagai kaum peringkat kebangsaan, Anugerah Guru Inovasi 2005-2007. Ha. Anugerah Sains Tore 2005. I think ini international punya anugerah ni kan, tuan? Yeah. Anugerah Inovasi Negara 2013, Tokoh Bahasa Kota Marudu 2018, dan banyak lagi sebenarnya. Dia telah menghasilkan beberapa antologi bersama terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan juga antaranya Laman Opa, Sesejuk Salju Hitam, Syahdu, dan juga Segugus Aksara. Okey, kini beliau bertugas di sektor pembangunan murid di dalam di PPD Kota Marudu, di samping menjadi presiden Persatuan Tarik Tali Negeri Sabah. Dia juga persatuan pengerusi Persatuan Kebajikan Islam Tandik dan juga pengerusi Anjung Pendidikan Asyraf Pusat Zakat Kota Marudu. Selamat datang Tuan Androt, welcome to the studio. Okey, selamat datang, terima kasih di atas undangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua penonton dan pendengar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey tuan, terima kasih kami dari kami yang patutnya terima kasih sebab sudi datang kami punya podcast kami ni. Podcast live. Pertama kali buat podcast. Pertama kalinya. Actually kami punya ni sangatlah orang bilang santai, dia tidak seserius yang sepatutnya. Kami sangat santai dan sangat straightforward. Untuk sebelum kita memulakan apa-apa perbicaraan yang kupasan hari ini, ceritanya sebenarnya kepada pendengar-pendengar, to all the viewers yang ada tune in to us, kami ini adalah daripada perspektif kami, pencarian kami dan pencarian Tuan Androt lah. Jadi kita jangan terlalu sensitif dengan apa yang akan diperbincangkan, begitu ah. Jadi open minded. Don't take it serious. Kita ambil ini sebagai pengetahuan am lah. Betul. Terutamanya untuk orang Kota Marudu. Yeah, khas untuk Kota Marudu. Khas ni special. Ada orang tanya Kota Marudu ada apa? Kita boleh cakap ni kali ada Sharif Osman. Alright, saya akan beralih ke saya akan terus kita ke soalan yang pertama untuk Tuan Andrew dan Tuan Andrew lah. Okay. Asal usul Kota Marudu secara ringkas. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Terlebih dahulu saya ingin menyatakan bahwa saya bukan pakar sejarah. Tetapi semua yang saya akan bicarakan ini adalah berdasarkan kepada penyelidikan dan ada sumber lah. Tidak ada pendapat sendiri. Cuma saya mengupasnya sahajalah. Okey, asal-usul Kota Marudu ini memang ramai yang tidak tahu, sebab mereka menganggap Kota Marudu ini seperti yang sekarang ini. Sebenarnya nama Marudu ini sudah dikenali di peringkat dunia, khususnya di kalangan orang Eropa dan China, bermula seawal 1200 Masihi. Marudu ini sudah ada dalam pengetahuan orang Eropa dan orang China. Wow. Bahkan sudah ada dalam peta. Itu lebih dulu daripada Sabah tuh kalau gitu. Jauh lebih awal. Kita semua boleh Google. Kita type saja map Bone Utara dulu-dulu kan. Jangan terkejut kalau hanya Marudu saja ada di situ. Kalau Google memang keluar ah?
Ya, peta lama-lama kan. Merudus ya, tiba-tiba ada merudus ya. Yang lain belum ada nama. Jadi bayangkan betapa kuatnya Marudu dulu ya. Kuat dan top terkenal lah. Lebih dahulu dikenali. Okay. Bukan bermaksud di tempat lain itu tidak ada orang, tapi orang tidak jumpa. Okay. Nah, kebetulan ketika itu laluan pedagang pelayar memang di sebelah utara Borneo inilah. Nah, mereka nampak lah. Apabila mereka nampak bermaksud ada aktiviti manusianya, sudah ada peradaban lah, ada aktiviti. Di awal lebih kurang 1200 yang lepas. Dari segi kenapa namanya Marudu, mengikut catatan daripada pengembara-pengembara Eropa, mereka mendapat nama ini daripada orang yang mereka jumpai di laut atau di pesisir pantai lah. Mereka panggil tempat ini Maludu. Maludu. Jadi dalam dalam slang orang Eropa jadi ada yang Marudo, Maludu, macam-macam lah. Tapi merujuk pada nama yang sama. Maksud Marudu tuh, Maludu tuh dalam di kalangan suku orang tempatan ketika itu adalah satu tempat yang sana-sana itu. Sana-sana juga. Sebab dia tanjung teluk kan? Teluk. Pergi sana pun dia juga pergi balik sana-sana juga. Sana-sana itu maksudnya Marudu tuh. Ya. Lepas itu tapi ada juga versi lain dari segi Memogun Rungus menyatakan berasal daripada Sindaat Menggorudu, Menggorudu. Tapi kajian lain, mereka menemui dalam bahasa Sanskrit. Yep. Kalau bahasa dulu-dulu biasanya merujuk bahasa Sanskrit. Dulu-dulu kalau nama itu bukan sembarangan bagi nama kan. Kalau nama orang memang yang terkenal. Kalau nama tempat ada peristiwa dan sebagainya. Marudu kalau dalam bahasa Sanskrit, Marudu. Ma itu maksudnya pengkalan ataupun tempat. Oke. Okay. Ru maksudnya macam pertempuran, peperangan. Okay. Du maksudnya dahsyat, mengerikan. Wih. Jadi maksudnya kalau digabung, Marudu maksudnya satu tempat ataupun pengkalan, pelabuhan yang sering berlaku peperangan yang dahsyat, ngeri, dahsyat. Marudu. Interesting. Remang ulu rumah kita dengar baru maksud sangat interesting. Jadi itu maksud Marudu. Dan dari segi catatan sejarah, dalam jurnal sejarah China, misalnya ditemui tulisan oleh Chun Fan Chi yang ditulis pada tahun 1225 dan Nan Hai Chi yang ditulis pada 1304. Mereka pernah memanggil tempat ini, mungkin masa itu belum ada nama Marudu lah kan. Mereka gelar ini sebagai Hislungkung Sahucung atau Sahocung yang bermaksud kalau dalam bahasa kita soludung gitu, macam macam teluk lah. Teluk. Nah, mereka pernah jumpa ni teluk lah maksudnya. Ini orang Cina ni ya. Catatan China. Sudah Cina. Akhir. Teringat Sucung pula. itu dalam catatan jurnal sejarah negara China ada ditemui itu. Wow. Lepas itu pada tahun 1537, pelayar berbangsa Portugis bernama Casper Weges, dia ada mencatatkan Marudu ini dalam jurnal pemetaannya lah. Lepas itu pada tahun 1600 seorang pelayar Belanda bernama Van Noort, dia ada masukan dalam petanya, dalam peta kedudukan Marudu ini dalam peta Borneo itulah. Marudu. Jadi itu lebih kurang asal usul nama Marudu. Nama Marudu. Wah, interesting lah. Marudu ini sudah sebenarnya 1200 Masihi itu lama betul sudah tuh. Gila lah betul. Itu asal lah kan dan, Marudu. Dan juga Zal, dia punya cerita tuh ada di dalam jurnal China apa? Di Chinese journal apa? Kan? Saya Cina langsung enggak tahu. Ini Cina sesat. Cina sesat. Ada tanya satu. Ada orang cakap Marudu tidak juga yang lama betul, yang lebih lama Bandau. Nah, itu pun adalah jadi, ada saya dengar beberapa pihak yang cakap Bandau sebenarnya asal itu nama asal. Ada orang berperang pasal ini. Pasal namanya. Ya, memang kalau orang tidak kaji yang ke belakang itu Bandau pun memang sudah lama. Tapi belumlah sampai ratus tahun. Memang gitu. Pernah satu peringkat Bandau itu top di kalangan orang baru lah. Ya, baru masuk, baru sampai lah. Tahun 60-an, 50-an. Tapi ini kita cerita yang ratus lebih tahun. Lebih lagi legend. Ya. Lagi pun tiada Teluk Bandau kan ada kah? Mana ada Teluk Bandau? Okey, Ken, mungkin Ken kau ada soalan carry on? Jadi macam mana dengan bangsa-bangsa awal yang menetap sini? Siapa-siapa? Okey,
kita mengikut catatan aja lah kan. Boleh. Oke, okay, boleh. Okay. Kalau mengikut buku Dr. Bianca dalam bukunya yang bertajuk Marudo 1845. Dalam buku tersebut beliau ada memetik statistik kependudukan di wilayah Marudu Kota Tiga itu. Oh. Dan dari segi suku, saya lihat nama-nama suku yang tercatat ketika itu pada tahun 18 itu lebih kurang suku yang ada sekarang juga. Cuma tidak ada China India lah. Maksudnya ada dusun, ada sungai, ada Tembono. Itu semua ada sudah ketika itulah. Memang ada sudah. Ada suluk, ada sikit. Okay. Pantai memang ada. Jadi tidak perlu gaduh-gaduh lah. Siapa yang duluan dapat? Siapa duluan? Memang semua orang lama-lama. Oh, orang-orang lama. Kecuali yang baru itu memang kita tahu dia baru lah. Yang berfight tu bandar sama Marudu mungkin. Jadi maksudnya antara yang apa itu tiadalah yang boleh klaim saya bangsa saya adalah yang pertama, tidak boleh lah kan? Oh, jangan dulu lah. Jangan dulu. Jangan kesana lah. Ya, benda itu sensitif. Sangat sensitif. Banyak orang cakap bangsa saya dulu. Saya memang orang lama-lama. Yang ada di Kota Marudu sekarang ini pun sudah bangsa lama juga. Ratus tahun ada sudah. Okey, okey. Alright. So kira bangsa asal adalah bangsa Marudu aja lah kita cakapkan bangsa. Macam Johor, bangsa Johor dia panggil. Tentang Pandau itu untuk menjawab soalan. Rujuk peta lama-lama lah. Ada atau tidak? Yang ada Marudu tuh. Maludu, Marudo itu tidak. Alright guys, dengar tuh. Alright Zal, kalau ada seterusnya soal. Okay, soalan saya lah. Macam mana pula penglibatan orang luar, yaitu penjajah dalam pembentukan daerah atau pemetaan daerah, khususnya kita lah kota. Mungkin dari segi pentadbiran. Okay, sebelum tuh saya ingin nukilkan di sini juga bahwa jumlah penduduk jumlah penduduk pada tahun 1863. St. John, seorang penulis daripada Eropa, dalam bukunya yang bertajuk Life in the Forest of the Far East, ditulis pada tahun 1863. Berdasarkan informasi yang beliau dapat ketika itu, jumlah kepadatan penduduk di Marudu ialah lebih kurang 50,000. Tapi Marudu ketika itu bukan kota Marudu yang sekarang nih. Dia lebih besar. Marudu ketika itu besar, kerajaan Marudu. Kalau 50,000 besar tuh. Banyak loh. Nanti saya akan stadium Barcelona tuh. Nanti saya akan ceritakan selepas ini berapa besarnya dikatakan Marudu tuh lah ketika itu. Oke, berbalik kepada penglibatan orang luar ataupun penjajah dalam pembentukan daerah kita ataupun pemetaan daerah. Pemetaan ini yang selepas merdeka lah kan. Tapi kita mulakan dulu dengan peranan khususnya Sharif Osman lah. Ketika Sharif Osman mendirikan kerajaan Marudu, ada kerajaan sini nih. Kalau tidak percaya boleh Google, type saja. Kalau tidak mau yang mengkaji tempatan, yang mengkaji Eropa lah kan, tulis saja Marudu Kingdom. Marudu Kingdom. Confirm keluar. Okay guys, confirm keluar. Coba. Jangan malu-malu. Oke okay guys, kamu boleh coba Marudu Kingdom. Dia akan keluar lah itu daripada penulisan orang Eropa tuh. Kalau tidak percaya saya ataupun yang saya sangat bangga dengan Kota Marudu kan bila tahu pasal ini. I Marudu. Selalu kalau kita Google kita akan type Kota Marudu. I never terlintas di pikiran untuk Marudu Kingdom because di luar daripada kita punya pengetahuan lah. We cannot brain that. Kerajaan tuh. Kerajaan tuh. Kerajaan. Kingdom tuh. Kerajaan. Empat tuh. Betul. Keluasannya ketika itu yang dikatakan Marudu Kingdom ini, kalau sekarang punya, dia meliputi sebagian kota Blood, masuk Kudat, masuk kota Marudu, masuk Pitas, masuk sedikit ke Sendakan. Oh, Buran sana. Itulah yang dikatakan Marudu Kingdom. Is big. Itu betul-betul near, itu baru North Borneo betul-betul kali ya. Sebab dia betul-betul ujung. North. Yeah. Betul-betul kan? Semua di North kan? Dan itu Sharif Osman punya sumbangan. So kita akan ke sana nanti subjek tu kan? Okey. Jadi dari segi itu pertamalah macam dia kira petakan kawasan itu lah. Lepas itu selepas kerajaan Marudu itu tumbang pada 1845, maka jatuh kepada tangan Serikat Inggris. Maka dipecah-pecah lah. Kemudian selepas ambang merdeka dulu 1951 hingga 1975 barulah muncul yang dikatakan daerah Kecik Bandau tuh. Barulah nama Bandau ini
Tecetus. Ini baru keluar Bandau. Bandau tuh. Ini baru tadi ada Bandau. Ini kamu mesti mau tahu, guys. Memang lama lah juga, lama tahun 50-an, ya, tapi 50-an. Ada yang lebih lama. Lebih lama. 100 tahun. Boleh terjawab sedikit lah sekarang. Jadi terjawab banyak sebenarnya, Zal. Pada tahun 1951 hingga 1975, status kita ketika itu adalah daerah kecil Bandau. Di bawah pentadbiran Residen Kudat. Jabat daerah Kudat. Oke. Okay. Kita cuma ditabdir oleh EDO lah. Oke. Pada pertengahan tahun 1975, barulah kita mendapat status daerah penuh Bandau. Tapi pada masa yang sama telah ditukar namanya kepada daerah Kota Marudu. Kota Marudu. Nah, inilah permulaannya nama Kota Marudu nih. Oke. Okay. Tahun berapa itu, Tuan? 75. 75. Ah, diambil balik Marudu itu kan? Ya, diambil ya, balik tambah kota. Cuma dia menjadi kecil lah seperti yang ada sekarang nih. Okay. Dan ditambah kota. Oke. Okay. Ini perbincangan para pemimpin ketika itu untuk Marudu itu yang ada nama asli ya. Kota itu sempena yang Kota Seribu Semantula. Fort. Oke. Kota Marudu begitulah. Memperingati dia juga. Memperingatilah. Jadi itu dia punya sejarah dan peranan penjajah. Penjajah luar lah. Pelibatan pemetaan, pembentukan daerah lah. Oke. Saya ada soalan, tapi beberapa tu sudah disentuh tadi. Pemerintah pertama Kota Marudu, DO. Tapi kita cerita tentang Ketua Mukim ataupun pepecahan di dalam tu daerah sendiri. Macam mana dia ikut ini sistem apa dong ikut bentuk ni? Oke, okay, pada masa kerajaan Seribu Osman, beliau ini sebalik sejarah. Oke. Okay. Pada asalnya dia ini kerabat Sultan Sulu. Okay. Dia ini nama sebenar Sarip Osman ini adalah Sarip Osman bin Sarip Rum. Dia ini mengikut catatan Eropa. Beliau ini pengembara lah, datang dari tanah Arab lah. Okay. Tapi dia terkawin dengan adik kepada Sultan Sulu ketika itu. Okay. Namanya Dayang Cahaya. Okay. Nama istrinya. Jadi oleh sebab ketika itu wilayah Marudu ini terlalu kacau, lanun terlampau kuat, berleluasa. Kesultanan dan pada masa yang sama Kesultanan Brunei dan Sulu pun agak lemah. Jadi mereka ini macam kira freeland lah. Macam tiada kerajaan. Stateless. Stateless. Bahkan kalau James Brooke lagi dasar dia kata wilayah lanun. Wilayah lanun. Dia kasih bahasa terus. Jadi Sultan Sulu kata antar dia di sini untuk wakil Sulu. Coba-coba lah itu. James Brooke datanglah. Belum lagi ketika itu. Belum lagi. Dengan andaian Sarip Osman akan mentakbir cara yang cara Sultan Sulu. Sultan-sultan itulah. Bila dia sampai di sini, dia berasimilasi dengan penduduk tempatan. Dia desain sistem sendiri lah. Sistem baru. Pemerintahan dia sendiri. Friendly. Ikut Sulu pula. Dia tidak juga. Macam ketua kampung ini dusun-dusun lah. Kalau ketua sini ketua kita bersatu saja cuma pusatnya di Marudu tuh dan ketuanya dialah. Okay. Dia setting tuh, dia setup. Dia setup. Sistem ribu nama dia maksudnya kampung-kampung ketika itu antara satu kampung dengan kampung di sempadan dia sungai begitu. Sistem ribu. Dipanggil. Sampai sekarang kan, sampai sekarang itu pemetaan tuh begitu. Ikut sungai dia punya sempadan kan. Dia jadi general lah nih. Oke. Alright. Kita teruskan ke interesting punya question. Kita bermula kepada yang paling interesting kan. Number 5. Ini best. Dari mulas ini ada sangat interesting sebenarnya. Betul. Ini sebelum Costa tanya kan, banyak orang di buku sejarah kita sangat sikit dia punya cerita. Padahal kita ada Marudu Kingdom ah. Marudu Kingdom. Macam ingat pula yang game King apa tuh? Game yang buat. Yang di dalam app tuh kan. Macam app tuh kan. Okay, Ken, kirimkan Ken. Wah, jadi ini yang interesting nih. Siapa sebenarnya Sarip Osman ini? Oke. Asal usul dia semua tuh. Seperti yang ada saya highlight sedikit tadi, mengikut yang saya tahu lah pembacaan dan penyelidikan, Sarip Osman ini kalau di mata Eropa, dia ini orang asing lah dari luar. Oke. Tanah Arab Sarip ini Ahlul Bait. Ahlul Bait ini maksudnya keturunan Rasulullah lah, orang baik-baik. Okay. Jadi beliau kawin dan kita kena ingat bahwa kerajaan
Brunei dan kerajaan Sulu itu sendiri disetup oleh ulama-ulama Arab. Sebenarnya lah sejarahnya. Okay. Orang kita ini tidak pandai berkerajaan. Kuat-kuat. Kuat, orang dusun, membangun semua ini kuat-kuat. Di Sabah ini kuat-kuat. Dulu-dulu orang tidak jajah. Punya kuatnya itu tapi tidak pandai berkerajaan. Semasa yang kecil-kecil lah. Dia belum bersistem, dia orang belum mereka tiada knowledge kan pasal itu. Jadi ulama-ulama Arab ini berpengalaman berkerajaan. Jadi mereka yang bantu saya setting tuh kerajaan Brunei, Sulu. Jadi gitu. Saya Bosmani datang kemudian dia kawin dengan adik Sultan Sulu. Tua Salu Sulu dia lah, lepas itu dia diantar sebagai wakil. Pada mulanya dengan andaian dia membawa kerajaan Sulu. Tapi dia buat kerajaan baru di sini. Dia buat kerajaan baru sendiri, kerajaan Marudu. Sebab dia dia sudah bermukim di sini, jadi dia kenal orang kampung di sini. Bagus, dia tahu sudah macam mana artinya lembut, dia ulama. Ulama. Dan cara mungkin terbaiklah. Terbaiklah. Dia pekawan kan. Bagus. Dia tidak ganti ketua-ketua kampung, dia tidak ganti. Dia kekalkan, dia kekalkan. Sistem cara dia lah. Nah, dia buat sistem barulah. Zal, teruskan Zal. Jadi guys, confirm tahu sudah serba sedikit pasal Syarif Osman tuh. Sekarang kita tanya pula apa itu? Apakah perjuangannya? Perjuangan Syarif Osman itu sendiri. Oke ya. Perjuangan pertama dia itu itulah untuk menyatukan masyarakat pribumi di Sabah yang masa itu belum Sabah lah kan. Menyatukan membentuk satu kerajaan yang dinamakan Kerajaan Marudu. Dia mengekalkan pemimpin-pemimpin masyarakat pribumi pun dia kekalkan cuma benaung dalam satu kerajaan, Kerajaan Marudu namanya. Dan ini berlaku pada tahun 1830 sehingga 1845. Cuma 15 tahun saja sayang. 15 tahun pemerintah saja Kerajaan Marudu itu, sebab kemudian nanti saya cerita kemudian nanti dia diserang kan. Jadi dia punya sumbangan itulah sehingga kan mengikut nukilan ataupun catatan dari Dr. Ranjit Singh, pensyara penyelidik sejarah di UMS. Dalam buku yang bertajuk Commemorative History of Sabah 1841 hingga 1841, 100 tahun Sabah lah kan. Dalam buku itu ada dia menyebutkan bahwa dia kata ketika Brunei dan Sulu mengalami kelumpuhan, dia tidak boleh mengawal wilayah-wilayah. Dan ketika kawasan utara Borneo itu diasak oleh Lanun dan berbagai masalah, maka muncul lelaki ini, dia kata, okay, man of outstanding ability, strength and independent disposition. Dia punya, Dr. Ranjit Singh punya anulah seorang lelaki yang ada kehebatan yang kuat lah, karismatik. Dan dia menjadi protector. Dia menjadi pelindung untuk masyarakat di kawasan itu. Protector. Okay. Cantik bahasanya. Ya, Dr. Ranjit Singh dalam bukunya. Saya bukan buat-buat. So dia bahasakan sebenarnya ada seorang datang ni yang sangat gah dan intelligent dan anulah. Hebat. Jadi leadership yang tinggi. Adalah tidak benar jika dia dicop sebagai Lanun. Betul betul. Takkan Lanun membela, kan? Membela rakyat. Lain juga tuh. Tapi yang memang benar kawasan Teluk Marudu ini sangat dahsyat Lanunnya lah. Sebelum itu. Dahsyat. Sebelum ada Syarif Osman. Sebelum ada. Okay. Dan bukanlah bermaksud apabila datang Syarif Osman sudah berhenti total di Lanun, kan? Mana mungkin kan? Tapi dia dapat meredakan. Ada kerajaan. Ada kerajaan. Maksudnya dia dapat kawal lah, dia boleh kawal. Okay. Yang boleh mengawal Lanun ini cuma kerajaan. Individu tidak dapat ini settle ini kegiatan Lanun ini kan. Oke, lepas itu dari segi wilayah tadi itu kan, itulah dia merangkumi wilayah Marudu yang Syarif Osman buat itu, meliputi kepulauan Palawan, Balabak, Banggi, Kudat, Balambangan, Marudu, Tampasuk, Ambung, Pita, Selengkabau, Paitan, Sugut, Labuk, dan dekat-dekat Teluk Sendakan sana lah. Banyak. Sampai masih sekarang masih ada nama-nama itu kan? Itu nama memang sudah lama lah. Dan antara nama yang saya nampak masa itu pun sudah ada nama Tandik. Ada disebut sudah. Bongon. Bongon. Langkun itu nama-nama nama-nama lama tuh. Langkum dong bilang dulu. Langkum. So sekarang Langkun. Sekarang Lengkem yang yang jenama. Dan secara walaupun tidak secara resmi tapi
saya mendapati bahwa pemerintahan yang coba diterapkan oleh Syarif Usman itu, mm-hmm, oleh seperti ulama Islam, yeah, cara Islam, tapi harmoni, dia tidak, mm-hmm, memaksa. Kalau dia paksa orang ketika itu dengan kuasa, yeah, yang dia ada, tentu, mm-hmm, ramai. Tapi memang dia dibenci. Sehingga sekarang pun majoriti bukan Islam pun kan, yeah, mm-hmm, betul. Nah, jadi betul, itu adalah tidak benar juga orang katakan dia zalim lah, memaksa, mm-hmm, tidak mungkin lah, mm-hmm, sebab kalau memang, hmm, dengan kuasanya begitu power, tentulah, hmm, betul, nah, betul. Sedangkan sekarang pun majority bukan Islam pun, maksudnya itulah yang dapat tackle hati pemimpin pribumi ketika itu kan, itu yang boleh tackle dia lah. Jadi dia coba menerapkan pemerintahan Islam yang adil dan saksama lah, dan dia, okay, boleh memakmurkan wilayah Marudu dari segi sosioekonomi dan perdagangan antarabangsa. Diberitakan oleh penulis-penulis Eropa ketika itu bahwa pelabuhan di kawasan Marudu ini aktif ketika itu lah. Battle, sistem battle. Tuan, okey, kita potong sikit cerita ni. Soalan dia tuan, saya macam Mat Saleh ni digembar-gemburkan sebab dia memang perjuang lah, pejuang. Kalau betul dia dia lebih awal lah, dia lebih lewat daripada, kalau ikut daripada sejarah yang kita belajar tadi, dia lebih, dia lebih lewat ke belakang baru dia keluar. Mat Saleh ni masa zaman-zaman Inggeris sudah kan. So macam Syarif Osman ni lebih lama lagi. Dan kalau masa kita kecil-kecil dulu, kena buat kajian sampai ada yang mau pergi naik biskal pergi sana di Teluk Marudu. Kan dapatkan ada dia punya kubu, ada tinggal-tinggalan dia. Saya punya soalan, sampai sedahsyat gitu, kenapa dia tidak se-famous Mat Saleh? Mat Saleh tuan punya pandangan famous lah, pandangan tuan. Pandangan lah. Saya politik besar dia punya risiko kalau orang sedar tentang sejarahnya. Sebagai contoh, sebagai contoh. Syarif Osman memerdekakan kawasannya. Betul. Dan mengikut rekod yang ada di Eropa, mengikut Dr. Bianca. Dr. Bianca ini penyelidik daripada Jerman. Kawan saya lah, menulis buku itu. Dia kata Syarif Osman punya pemerintahan ini, dia independen, dia bukan Brunei, bukan Sulu. Bermaksud kerajaan Marudu ketika itu, kalaulah di sekarang ini Brunei dan Sulu menuntut, tidak boleh dituntut. Paham? Gila. Kita selamat. Paham? Selamat. Jadi benda ini mesti disembunyikan. Jangan orang tahu. Okay. Jadi saya harap orang Kota Marudu khususnya yang selama ini bersangka buruk dengan Syarif Osman perbaharui. Betulkanlah titut itu, bersyukur. Dia bukan penyahat sebenarnya. Ya, bukan penyahat. Penyelamat. Dia bukan lanun. Lanun yang ganas. Penyelamat. Seandainya lah benar Filipina menuntut, pemimpin-pemimpin Kota Marudu khususnya pergi ke Eropa cari bukti yang menunjukkan Marudu ini merdeka, independen. Independen. Tidak boleh dituntut. Diklaim oleh mana-mana kerajaan. Syarif Osman lah tu yang menyumbang sebenarnya. Kalau begitu ini sensitif sikit. Kalau begitu Marudu akan jadi negeri Marudu dalam Malaysia. Boleh. Negeri Marudu. Kalau tidak negara, itu bahaya. Okey tuan. Rasanya itu perjuangannya kita dapat macam simulate lah. Macam apa besar sangat ni yang berlaku di Teluk Marudu dulu, yang maksudnya perang, dan saya dengar ada kubu dia yang sangat besar, dan di sana adalah kompleks. Dengar bilang ada, sana tu macam kompleks sana. Dia satu perkampungan, bukan perkampungan, dia fort. Kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil fort. Dalam bahasa Melayu apa fort? Kubu lah kan. Kubu lah. Kubu. Dia maksudnya ada kubu. Dia mesti ada wall, dia mesti ada bagian dewan dia, dia mesti ada dia punya tempat perbincangan ini, tempat bikin senapang apa semua. Dan mungkin kalau dia orang besar begitu, bermaksud dia orang sangat kuat, powerful. Mungkin dari segi persenjataan dorang mungkin lebih kuat, ilmu dorang lebih kuat, dulu berilmu kan, pandai yang hilang lah, pandai terbang sana sini, we don't know. During itu masa kan. Okay. Memang kuat, sebab dia kuat lah. Maka sebenarnya perang Marudu yang berlaku pada 1845, yang menjadi dalangnya itu sebenarnya adalah Raja Brooke. Sarawak Kingdom. Sarawak Kingdom, James Brooke. Sebab James Brooke tahu nih. Dia tahu kekuatan nih. Kekuatan kerajaan Marudu. Persenjataannya mengikut catatan ada dalam buku Dr. Bianca, coba baca nanti. Ada berpuluh laras moria macam-macam, canggih. Yang dicipta sendirilah, dibuat sendiri. Tidak juga. Belilah. Dari luar lah. Dapat dari sana sinilah. Jadi mengalahkan kekuatan Sultan Brunei dan Sulu. We are strong Marudu. Tapi yang paling takut Raja Brooke. Sebab itu nanti mana tahu dia bilang dia mau claim Sarawak pula, Sarawak Kingdom. Kena serang ni. Boleh menyerang. Jadi dia batu apikan Sulu.
Brunei, oh, Sulu. Brunei. Oh. Okay. Dia pergi ke Singapura, pujuk kerajaan Inggris. Pada mulanya kerajaan Inggris tidak ada rekod yang dia ini jahat. Tapi betul, betul, Raja Brooke lah yang buat cerita lah. Maksudnya dia lah sini batu api ini. Batu api. Dalang pujuk, utama. Pujuk. Dalang. Dan sehingga kan pada akhirnya berjaya membentuk satu armada tentara bersekutu, tentara Raja Brooke daripada Inggris, Singapura, daripada yang Serikat Inggris sedia ada di Borneo dan kerajaan Brunei. Menyerang menyerang kingdom. Tapi jangan kingdom. Tapi jangan salahkan kerajaan Brunei sebab ini sensitif. Mengikut Dr. Bianca, dia ada tunjukkan satu gambar aja. Ketika pihak Inggris meminta bantuan Brunei, Meriam kapal-kapal sudah menghadap Brunei. Istana Raja Brunei. Gitu. Jadi no choice lah. Itu maksudnya bukan meminta tapi fitnah. Jadi kita tidak boleh juga bilang Brunei ini tidak mungkinlah juga sebenarnya Brunei sebab mereka ini ada kaitan keluarga. Iya, betul. Kawin kan? Peter paksa. Sebab Meriam sudah dialahkan ke istana Paksa rela. Paksa rela. Ini guys adalah daripada research sebenarnya tahu, bukan kita main suka-suka pick up. Kan? Boleh rujuk dalam buku apa tadi? Dr. Bianca dan berbagai artikel lain. Banyak artikel lain. Banyak lagi Kalau di Google type saja Marudu Kingdom. Battle of Marudu. Battle of Marudu. Ada semua banyak. Ini buat movie bagus kan? Battle of Marudu. Ada semua yang saya cakap ini ada sana. Saya bukan buat-buat. Berpandukan fakta. Fakta. Kalau mereka salah, saya pun salah lah. Tapi saya tidak ada buat-buat. Saya orang sains. Orang sains ini dia memang saintifik lah. Dia mesti mau fact, right? Tools dia kena betul lah. Rasanya macam mungkin ada tuan mau tambah sikit dari segi perjuangan dia tuan? Ada, terutamanya peperangan tuh. Impact dia. Perang Battle of Marudu berlaku pada August 1845. Ini spesifik nih. Di bawah pimpinan Admiral Sir T. Cochrane dengan armada kapal-kapal Her Majesty's Ship. HMS Her Majesty's Ship. Bukan biasa-biasa. Her Majesty's Ship. Antara kapal yang terlibat HMS Agincourt, HMS Vestal, HMS Daedalus, HMS Wolverine, HMS Cruiser. Ini spesifik nih. Dan HMS Vixen dan beberapa kapal-kapal kecil lah. Anggota kekuatan anggota sekitar mengikut catatan yang saya baca 530 orang lah prajurit tentara lah. Dan setiap kapal itu dilengkapi oleh meriam-meriam. So dorong ini mau serang kubu anu nih, kubu Sheriff Osman. So bila berlaku tu tuan, coba teruskan tu macam dah sabar pula. Dorong menang kan dong kalah kan. Cuma tahu nih. Dia kalah sebab pertahanan Sheriff Osman tu canggih. Dia ada sistem berantai. Masih ingat Konstantinopel? Tahu. Tembus ini ada lagi. Ada rantai kan? Kubu Sheriff Osman pun ada rantai di depan. Ada mereka pun ada meriam. Dia ada stage by stage loh maksudnya. Cuma yang menyebabkan Sheriff Osman kalah adalah strategi bumi hangus. Mereka menggunakan apa ini yang api tuh. Api. Drone bakar drone dari jauh. Meriam api. Meriam api. Sebab ketika itu bahan binaan sana itu yang kayu. Mantap. Yang mudah terbakar lah, mudah terbakar. Jumlah korban tidak banyak, lebih kepada musnah sejak kota itu sebenarnya lah. Musnah lah. Tuan. Kalah lah. Kalah lah. Jadi adakah situ habisnya kerajaan si Sheriff Osman? Tidak. Lepas itu anak-anaknya. Adakah dia meninggal masa itu, tuan? Kebanyakan yang saya baca, mereka percaya Sheriff Osman tidak meninggal. Macam dia tidak. Dia ada kubur kah, tuan? Ada di sana. Ada penyelidik. Mereka tidak temui. apa-apa dalam kubur lah. Ada dong klaim ini kubur tapi cek tiada. Tapi biasalah dulu-dulu pahlawan-pahlawan di mana-mana pun biasanya terpaksa diklimati. Supaya berhenti menjejak tuh. Kalau tidak mereka akan jejak sampai mati kan. Macam juga masalah pun. Semualah. Banyak matkilau apa semua. Matkilau pun terpaksa diklaim lah. Diklimati tapi sebenarnya tidak. Inggris pun tidak yakin yang dia mati. Mengikut catatan. So tuan ada
Adakah keturunan Syarif Osman yang ada sekarang di Kota ada Baru? Juga kebanyakan yang keluarga ataupun klaim-klaim ya. Kami Syarif Osman ini, keluarga Syarif ini. Nah, mungkin ada juga ini berlaku nih. Keturunan rakan-rakan Syarif ada ketika itu. Oh. Kita tidak perlu terlalu halet lah, takut yang sob dalam ini pun tidak mau juga. Iya, paham. Kalau profile ya semua lah. Ya. Jangan di viral. Ya, ya. Jangan di viral. Kita live nih, satu dunia nampak. Dan ada satu yang lebih besar saya nak cerita. Okey, teruskan tuan. Tahun lepas saya Dr. Bianca orang Jerman tuh penyelidik tuh datang ke Kota Marudu bincang. Saya tanya beliau lah apa yang mendorong dokter buat research tentang kerajaan Marudu, Syarif Osman. Dia kata ketika saya masih kanak-kanak dia minat tengok film Sandokan. 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 Sandokan popular di Eropa, tidak popular di Asia. Di Indonesia. Tapi video know about Sandokan lah. Memang top. Yeah. Sampai dia kena buat macam kartun pun ada. Yeah. The Journey of Sandokan. Ada karakter dia lagi. Jadi bila beliau buat penyelidikan, ada. Dipercaya Sandokan tu dari Kerajaan Marudu. Wah. Wow. Jadi dia minat apa nih Kerajaan Marudu nih yang sehingga boleh melahirkan seorang yang begitu wira. Sandokan. So maksud dia tertarik dengan Marudu ni pada asalnya sebab dia mau cerita pasal Sandokan. Dia mau dia kaji pasal Sandokan. So cek susul galur dia adalah daripada Raja Marudu. Raja Marudu tu, Marudu Kingdom. Terus dia datang sini. Iya, mengkaji Marudu Kingdom. Adakah Sandokan tu pahlawan orang-orang apa antara pahlawan Syarif Osman? Tidak mustahil. Saya yakin. Yakin dia. Macam dia satu cara dia untuk melempiaskan marah dia dengan serangan itu, dia buat onar secara terbuka di lautan pula lah. Wah, gitu. Sandokan. Okay, tuan. Kita hampir ending kepada cerita pasal Syarif Osman. Kalau ada tuan mau tambah tentang Syarif Osman lagi sebelum kita pergi subjek yang subtle lah orang bilang kan, lebih slow down lah orang bilang kan. Silakan tuan kalau ada. Itu sejalah saya harap selepas ini masyarakat Kota Marudu khususnya dan Sabahnya muhasabah diri balik, okay? Kita jangan terlalu mengutuk orang kita sendiri, perjuangan-perjuangan orang dulu kan. Jangan cepat percaya dengan tulisan daripada barat. Sebab orang barat sendiri pun membela. Kalau orang barat sendiri membela, takkan orang sendiri tidak mau, takkan kita tidak mau membela kan. Lain pula itu. Kalau orang Jerman dari kecil menjadikan idola, mengkaji sampai jadi PhD, dapat PhD kan. Untuk dapat PhD mau ikut Dr. Bianca dia terpaksa pergi Singapura, England lah. Mana-mana tempat dapat dokumen tu. Surat-surat apa semua. Tidak boleh cincai-cincai kan. Cincai. Dia fakta yang betul, tepat. Jadi, sampai pergi Kota Marudu semua. Syarif Osman bukanlah seorang lanun, bukanlah dia yang melanun. Okey. Dan dia bukanlah seorang yang zalim. Zalim dan penjahat. Seperti yang diwar-warkan. Kalau dia zalim secara logiknya orang landscape demografi di Kota Marudu sudah berubah. Kalau betul-betul dia zalim ketika itu. Tapi ternyata tidak. So kita sampai sekarang pun multi racial dan masih pribumi masih dominan kan. Harmoni lah. Jadi kita kena kita perlu buat adil. Kajian secara mendalam lah. Kita kena berlaku adil dan saksama lah. Alright tuan. Kita habiskan cerita Syarif Osman di sini ya tuan-tuan. Jadi to all viewers, listeners out there, kita bersiaran secara live ni sebenarnya. Jadi buat pertama kalinya ini dalam segmen ini cerita Dapur Net daripada Lagu Dari Langit Podcast. Pertama kali kita kupas betul-betul pasal Kota Marudu secara ilmiah lah. Secara ilmiah sedikit. Dan sebelum kita pergi cerita yang kita bilang settle down tu, untuk tuan-tuan Android, kita ada CLV di sini juga dan juga pendengar semua. Lagu Dari Langit Podcast ni adalah kita cuba mengangkat nama Kota Marudu di mata dunia. Sebab podcast ni the in thing sekarang lah. Orang boleh dengar, boleh stop, boleh pause, boleh playback, boleh rewind. Bukan macam mana boleh dengar. Dia bukan macam radio yang kau terpaksa dengar apa yang ada. Yeah, kau dah suka pun kau terpaksa layan. Lepas tu kau dah boleh balik pula rewind. Ini kau boleh rewind, kau boleh cari segmen kau yang segmen mana yang kau mau dengar. So itu adalah podcast. Masih banyak orang tak tahu pasal podcast ni. Jadi itulah kami tengah pelan-pelan cuba untuk kasih tahu orang. Dan untuk teman-teman semua juga,
kami mengikut analytics kita punya podcast, kita ada pendengar daripada more than 20 countries di seluruh dunia. Bermaksud ada orang Sabah di luar yang dengar podcast kita dan mungkin dorang orang Kota Marudu. Mungkin. Tidak mustahil. Sebab kita ada daripada Netherlands, kita ada daripada Belgium, kita juga ada dari Japan, US nombor 2 sebenarnya. US pendengar kita nombor 2 lagu dari Langit Podcast nombor 2. Jadi maksudnya dorang boleh dapat ini secara direct lah daripada orang lokal sendiri daripada Kota Warudu. Hebat tu. Alright, now kita cerita tentang ini mungkin sensitif mungkin tidak apa yang sebenarnya di Kota Warudu ni kan perlu ada. Jadi kita serahkan Ken, boleh kita ke cerita yang tidak ke yang ke belakang, ke hadapan sekarang. Ini tentang Kota Merudu. Yes. Dan future-nya. Jadi tuan, apa yang perlu ada di Kota Merudu bagi menaikkan nama Kota Merudu di mata luar ataupun mungkin dari segi sosio budaya dia kah, facility dia kah, kemudahan teknologi semualah gitu. Oke, saya menjawab ini bukan dari kacamata mengkaji sejarah lah. Okay. Saya menjawab dari segi kacamata sebagai orang NGO. Saya pernah menjadi pengurusi gabungan NGO Sabah. Beberapa mantan PM itu kawan. Kita juga penulis. Saya pernah menulis sebuah artikel bertajuk Tandik Wajar Dimajukan. Masuk dalam Sabah Times ketika umur saya 18 tahun. Jadi wajar saya bercakap juga tentang ini. Boleh. Tapi bukan bermaksud membelakangkan pemimpin yang lain. Saya percaya mereka juga sudah memikirkan perkara ini. Betul. Merudu ini kayak sejarah. Betul. Oke. Okay. Banyak lagi sejarah dan banyak lagi yang saya pun boleh ceritakan kalau mau cerita. Kalau lah kita boleh highlight majukan tempat-tempat bersejarah itu, dia boleh jadi warisan tapak sejarah dunia dan sebagainya. Sebagai contoh di Tangkurango sana ada lombong pertama di Sabah. Orang dah tahu nih. Aku pun dah tahu. Cikgu Jason sudah mula bangunkan pelancongan di sana. Okay. Sebab sana itu sudah dapat status apa tuh yang warisan dunia. Heritage. Ya, sebab di sana bekas lautan dulu. Cantik batu-batuan dia. Sudah disahkan bekas lautan dahulu purba. Dan banyak lagi. Jadi itu kalau dapat kita angkat, majukan, tarikan pelancong di Islam pelancong lah. Itu dari segi warisan sejarah. Kota Merudu juga boleh dikatakan yang paling subur lah di negeri kita kan. Dari segi tanah. Ya, tanam apapun boleh jadi. Nah, bahkan kalau kita lihat sejarah sebelum ini, kita boleh jadi pengeluar jagung terbesar. Boleh jadi pengeluar koko terbesar. Kita boleh jadi yang terbesar. Betul. Boleh. Cuma kita perlu pembangunan itulah. Budget khas membangunkan sistem pertanian, pendidikan dan sebagainya lah. Jadi itu kalau kita boleh buat, kita Merudu ini boleh jadi kalau ada museum budaya sejarah. Ya betul. Itu sangat sejarah. Bagus. Sudah kita pernah bincang kan. Ya, apa yang perlu ada. Bukan untuk diisi dengan bahan dari Kota Merudu saja, dari tempat lain. Dari luar juga. Ya, jadi center lah. Jadi begitu juga institusi pendidikan. Dapat tambah kan. Sebab kalau kita kaji by daerah lah kan. Tolak keke lah. Sebab keke itu gabungan berbagai daerah. Banyak institusi. Antara daerah paling ramai sarjana PhD profesor Kota Merudu. Kaji lah. Serius bertanya. Orang guys, di Merudu nih. Profesor kita berapa orang? PhD jangan kira lah banyak. Maksudnya daerah lain pun pandai-pandai. Di sana sudah dimajukan, syukur. Sayang aset insan, yang ada di sini. Modal insan yang ada di sebelah Kota Merudu nih kalau tidak dibangunkan. Rugi negeri, rugi negara. Betul. Nah, sebagai contoh, bukan puji diri. Saya inovasi saya dulu, inovasi fizik, PNE itu yang pertama di dunia. Ya, saya ada baca itu. Pertama di dunia. Saya tahu pasal PNE. Coba bayang kalau tidak pendidikan di Kota Merudu, tidak akan ada Android itu, tidak ada PNE itulah. Begitulah analogi dia. Apalagi B. Jadi sayang ini Kota Merudu. Otak bagus-bagus orangnya. Seperti juga otak di daerah lain bagus-bagus. Tapi di daerah lain baguslah, sudah maju. Kasih maju ini Kota Merudu supaya itu modal insan itu berguna untuk negeri dan negara lah dan dunia lah. Betul. Buat begitulah. Exploit secara positif lah. Ya, positif. Benar tuh. Banyak aset di Kota Merudu banyak. Oke.
lautnya jangan cerita lah. Ah, kan? Gila kita. Okay. So sebenarnya banyak. Jadi ini adalah kami perspektif daripada Tuan Nanrod lah, apa yang perlu ada di Kota Malu. Zal, teruskan Zal. Okey Tuan, soalan saya pula pada pandangan Tuan lah, dari segi pembangunan yang ada sekarang ini kan, apa akan berlaku 10 tahun akan datang? Apa itu yang perubahan yang akan berlaku 10 tahun akan datang di Kota Malu ini berdasarkan corak pembangunan yang ada sekarang ini? Okey. Wah. Cara pembangunan sekarang yang kita nampak nih kan, dan 10 tahun kemudian adakah dia ada perubahan besar ataupun macam so-so ya? Sebelum Tuan jawab, saya rasa 10 tahun pun yang lalu saya rasa sama juga. Itu saya punya pandangan lah, kami punya pandangan. Teruskan Tuan. 10 tahun itu panjang. Kalau kita betul-betul mau buat sesuatu, ada modal, banyak ada semua kepekaran. 1-2 tahun pun boleh buat. Betul. Ya, betul. Tapi kalau tidak, 100 tahun pun tidak. Betul. Tapi saya harap YB kita dengarlah ya. Kami pun harap. Kalau YB ini saya punya classmate. Saya senang hati beliau jadi YB. Dan saya percaya beliau banyak idea. Dan kalau dia dengar tadi pun ambil mana yang perlu lah. Boleh. Saya yakin dengan kepimpinan beliau dan pemimpin-pemimpin sedia ada. Kita fokuslah beberapa potensi Kota Marudu. Sebagai contoh, kita menyambut baik kelulusan pembinaan kompleks sukan di Kota Marudu. Kota Marudu ini pun bagus juga bakat-bakat sukannya kan. Captain Sabah, Captain Sabah Wilson, Batuil. Bakas pelajar kami kan. Tarik tali. Saya presiden tarik tali. Juara top, Malaysia kita nih. Juara Malaysia. Setakat yang tidak dapat di skala. Betul. Itu dia. Orang Kota Marudu. Masih baik COVID-19. Kalau ada orang mau terbang lagi nih, dengar. Nah, highlight sekali lah. Bila saya buat itu tarik tali dulu. Tujuan sebenarnya utama adalah kita mau ke Kota Marudu ini kuat ini. Betul. Kita ini Kingdom of Marudu. Kuat. Marudu Kingdom. Itu yang jadi juara Malaysia nih. Betul. Lanut. Lanut. Kamu tahu betul Lanut? Tahu. Kental, degil orang bilang. Kawan-kawan manajer negeri lain di Semenanjung bagi tahu semua kami ada. Kita lebih kurang aja dalam tukannya. Tapi kamu ada jiwa, dia kata. Kita Marudu ada we jiwa got, we got soul. Itu yang kami tidak ada. Jiwa. Kental, gila. Jadi moga-moga ini menaikkan semangat kamu. Semangat. Come on Kota Marudu. Sabah juga lah, Sabah semua. Malaysia lah, Malaysia. Ambil aura Sandokan Kota Marudu. Dan juga Syarif Osman. Syarif Osman semua tuh. Santanom semua tuh, hebat-hebat semua tuh. Jadi saya yakin Kota Marudu dalam 10 tahun ini kalau buat betul-betul, kita tinggal pilih lagi lah bidang mana mau dikasih up, boleh. Jam tahun ini MSS olahraga, walaupun Kota Marudu tiada komplek, top 5 nomor 3. Kita satu-satunya yang tiada komplek, boleh nomor 3. Tahun lalu sebenarnya itu tahun last year. Hebat. Okey, jadi Tuan sentuh daripada 10 tahun tu mungkin betul juga Tuan cakap, kalau 2 tahun pun boleh buat macam-macam. Tapi 10 tahun pun kalau tiada apa-apa, tiada juga. Ceritanya sama juga, kita masih podcast begini mungkin. Jadi sebenarnya kita last question untuk Tuan sebelum kita ada game kita sediakan khusus untuk Tuan. Okey, kita tutup cerita ini. Nasihat kepada belia ataupun kepada pendengar di dunia, dalam dunia pemodenan teknologi ini, dalam mengekalkan budaya tradisi lama agar tidak dilupakan. Sebab ini kan contohlah Tuan, macam gonggong malas sudah orang mau buat. Kalau di Kelantan orang mau buat wow pun malas sudah orang muda-muda mau buat. Kebanyakan mau cari yang pakai necktie. Orang tradisi ini sebenarnya boleh diangkat sangat tinggi. Sebagai contoh macam Jepun, adik saya sekarang di Jepun, Johan di Omori ya. Ini diorang panggil Tachiniputa Festival. Tachiniputa ni maksud dia satu, what do you call that, float ataupun lantern ataupun ini apa orang bilang, apa ini yang lampu dalam dia ni, ada api-api, ada api ini, tanglung besar. So tanglung ni diorang angkat besar sampai diorang buat museum tanglung terbesar, diorang antara terbesar di dunia tau. Jadi bila diorang buat tu, itu tanglung setinggi berapa puluh meter, terpaksa dorong buat itu bangunan tinggi juga ikut meter untuk masuk pergi dalam saja, supaya dia boleh setiap tahun, tiap 8 hari bulan untuk buat apa ini orang bilang parade tradisi dorang, tradisi dorang. So itu salah satu. Jepun kita tahu dorong punya rumah pun masih lagi style begini, masih lagi style minimalis. Jadi dorong punya tradisi itu dorong angkat tinggi-tinggi sampai
dorong susah mau cakap Inggris. Dorong bangga dengan bahasa dorong sampai orang datang pun orang yang terpaksa belajar Jepun, orang luar yang terpaksa datang sampai dorong sanggup ambil pelajar daripada luar, bayar tinggal sana-sana untuk belajar dorong punya tradisi saja. Balik ke Kosta kami punya tradisi begini. Ada sampai sekarang ada dorong punya dorong bagi Jadi tuan, apa pandangan tuan terutama pendengar belia ini dalam mengangkat kita punya budaya tradisi ini agar tidak dilupakan, mungkin menjadikan kebolehan untuk menaikkan nama Kota Marudu. Oke, khususnya kepada generasi muda, khususnya kepada mantan-mantan pelajar saya yang hebat-hebat sudah, tolong jangan biarkan saya penat. Saya sepatutnya fokus kepada sains saja nih, tapi oleh sebab saya tidak nampak ada penyelidik, kan? Saya terpaksa studi sejarah. Saya ada degree sejarah juga nih, BJJ lah. Untuk angkat nih. Saya juga terpaksa masuk sukan, jadi tubuh persatuan, sukan terikali untuk menaikkan nama Kota Marudu. Betul. Dan budaya pun begitu. Ditolong saya lah, saya sudah penat. Sedangkan ramai anak muda Kota Marudu ini hebat. Buat kaji, buat kajian. Sekarang banyak peluang kan, senang buat YouTube. Betul. Catat saya di Facebook. Tolonglah. Dokumenter. Sayang, Kota Marudu hebat. Ini amanah saya kepada anak-anak murid lah, terutamanya. Penat cego kamu nih. Semua bidang dia terpaksa buat. Bukan bukan mau minta puji itu sebenarnya. Nak mempelopori, nak bikin. Seperti saya katakan tadi. Kalau kita mau bikin satu tahun boleh bikin. Betul. Tidak mau bikin sampai mati tidak bikin. Ya, because jadi, intrigue itu sangat tinggi kan. Itulah nasihat saya, cintai, hebat. Saya ada seorang sahabat juga, Dr. Paul Kroger, dia buat PhD tentang bahasa-bahasa pribumi di Kota Marudu. Sayang sekali. Dia yang dapat kumpul semua tangun-tangun dulu-dulu. Itu cantik lah. Daripada arwah-arwah daripada mendiang arwah yang sudah tiada sekarang. Sayang. Dan dibukukan. Oh, dibukukan. Orang luar yang buat. Kau orang luar. Ya, orang sendiri mana? Orang Texas tuh. Dr. Paul Kroger tuh. Okay. Jadi nasihat tuan kepada apa ni untuk mengakapkan budaya tradisi lama ni, orang-orang belia ni kena lebih proaktif dan lebih mungkin mencintai asal usul lah kali kan tuan. Paling tidak pun bantu untuk kajilah. Kaji. Tonjolkan balik. Ini kamu punya begitu kan. Dan preserve lah kan. Ya. Iyalah mesti. Yeah. Alright tuan. Kita habis di sini. Okey. Saya dapat notification belum ni macam ada orang banyak menyoal kali. Okey, kita jawab soalan-soalan yang ada orang menyoal di chat can roll kita. Cuba kan tengok loading. Kita buka, no problem, kita buka. Kita tengok. Jadi sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan pendengar semua, all listeners out there. Ada yang menanya nih. Okay. Ada yang menanya. Boleh. Nama dia Aziza Dahungut. Dia tanya, Tongkurango tu di mana lokasi dia? Sekarang ini canggih kan, type saja boleh Google Map. Tongkurango tu dekat SMK Tandik lebih kurang 3 km saja, Kaulu. Ada Tongkurango. Yeah. Alright. Tandik, jadi terjawab soalan. Ada soalan lagi lain mungkin? Sedap ada yang mau tahu? Itu lombong pertama di Sabah. Wah. Rasanya orang-orang Tandik semua tahu di mana Tongkurango tuh. Orang Tandik tahulah. Tempat kalau sekarang dong panggil sana tempat hiking. Hiking ya. Okey. Tapak warisan dunia tuh. Warisan dunia. Wah, World Heritage. Ya, itu dia. Alright, okey. Ada soalan lagi lain kalau tidak? Itu saja. Tidak saja. Okey. Never mind. Thank you very much. Berapa viewers kita? Paling tinggi tadi kita dapat 15. Okey, never mind. Thank you. Sebab dia punya reach akan berlaku kemudian. So kemudian dia akan live, dia akan share di Facebook dan orang akan share selepas itulah. Macam kami punya trial pun hari itu reach sampai 500 lebih kan. 500 lebih reach. So okey, sebelum kita mengakhiri ini tuan, kita mahu bagi ada dua game kita sediakan untuk tuan sini. Alright. So game ni sebenarnya sangat orang bilang tidak kena mengena dengan apa-apa pun. So jangan terlalu sensitif atau defensif. Cerita ini di game ini dipanggil Think Fast ataupun fikir secara cepat. Okey. Jadi kalau contohnya saya sebut kipas elektrik, kipas tangan. Jadi tuan kena pilih satu. Pick only one. Pick satu saja. Boleh tuan? Okey. Kita try nombor satu ah. Mi goreng, nasi goreng. Mi goreng. Telur ayam atau ayam? Telur ayam. Bola sepak, tarik tali. Tarik tali. Kereta Malaysia, kereta luar. Kereta luar. Sampai saya pakai sekarang. Okey, never mind. Itu ini honest punya yang secepat yang boleh. Hitler atau Trump? Hitler. Okey. BMX atau bisikal tua? Bisikal tua. Alright. Oh, itu dia.
Pen atau pensel? Pen. Buku physical atau e-book? Buku physical. Wah. Wow. Okay. Walaupun saya orang IT, saya tetap suka masih physical, masih menyimpan buku. Okay. Feel. Very good. Demokrasi atau reformasi? Dua-dua pun sebenarnya kalau ada pilihan lain saya tidak mau, tapi sementara sistem belum datang demokrasi. Alright, okay. Okay, tuan-tuan tidak kena mengenal. Okay, last one untuk game pertama. Inovasi atau restorasi? Inovasi. Inovasi. Very good. Wow. Okay, itu game one. Game one. Game two. Game two. Ini think fast. Kali ini dia lebih kepada apa yang first dikeluar di minda Tuan Andron. Apabila saya cakap ini, kau tuan terus cakap apa yang tuan fikir di lintas di kepala tuan lah. Nah, gitu tuan lah. Contoh, sebagai contoh cactus. Jadi tuan akan cakap apa? Paso. Ah, okay. Macam tu. Alright. Okay. Game tu, game terakhir lah. Think fast. Ah. Kartun. Sandokan. No, see. Okay. Very good. Okay. Motosikal. Rantai. Kamera. Lens. YouTube. Gus Baha. Okay. Wawasan. 2020. Wow. COVID-19. Vaksin. Wow, okay, very good. Mahathir. Anwar. Okay, ada lagi. Kali ini Muhyiddin. Sebentar. Oh, okay. Orang Kota Merudu tidak tahu cerita Anwar di Kota Merudu, tapi itu sempat sentuh saja. Tidak. Okay, okay. Itu clue dia lah. Clue dia. Yeah. Never mind. Never mind. Sebenarnya macam saya cakap lah, tidak kena mengenal dengan apa-apa aspek. Ini sebenarnya for fun saja. Mm. Dan kita sebenarnya dalam masa yang sama mau belajar apa yang diminda Tuan Android sebenarnya. Macam mana dia jawabkan. Okay. Secara spontan. Muhyiddin. Muhyiddin. Puisi. Saya ada buat puisi untuk dia tu. No. Masa PKP tu kan. Next kalau kita next kita panggil tuan, kita suruh dia baca puisi pula. Yes. Alright. Yeah. Seterusnya. Haji. Alright. Last one. Kota Marudu. Sarif Osman. Yeah. Alright. Yeah. Very good guys. Thank you very much. Itu adalah game. Dua game yang kita ada sediakan untuk Tuan Android. Ingat Marudu, ingat Kingdom. Kingdom of Marudu. Alright, guys. Saya bagi peluang kepada Faizal dan Kenny. Saya something kepada pendengar dan juga kepada Tuan Android. Faizal dulu. Okay. Pertama sekali kami ucapkan terima kasih kepada Tuan Android karena sudi menerima jemputan kami. Uh-huh. Walaupun kami ini bilang orang masih lagi mentah. Noob. Wow, panggilan masih zaman noob. Sekarang budak-budak noob. Noob. Newbie. Dan apa yang kita kongsikan sebenarnya tadi adalah sangat-sangat berguna untuk remaja, belia. Kami pun rasanya masih belia lagi nih. Kalau mungkin sebelum ini kita cuma dengar kabar-kabar angin, cerita yang mungkin bermacam-macam. Jadi sebentar tadi kita sudah dengar yang siapa Sarif Osman, macam mana Kota Merudu terbentuk. Apa yang ada di Kota Merudu yang perlu dibangunkan. Dan rasanya kalau ada yang dengar nih secara live, mungkin dia akan rasa dalam hati dia macam saya rasa, saya bangga saya orang Kota Merudu. Betul. Yes. Itu dia. Okay, alright. Okay, Kenny. Okay, dari saya terima kasih juga tuan kerana datang, dan banyak juga kita kupas hari malam ini juga sebenarnya. Dan saya dari perspektif orang luar lah kan, sebab saya ini lahir di Kota Merudu, tapi bukan orang luar tuh. Orang Sabah lah maksudnya. Lahir di Kota Merudu tapi membesar di tempat lain. Jadi jadi saya tidak sebenarnya tidak berapa banyak tahu pasal Kota Merudu nih. Jadi hari ini saya dapat tahu sedikit sebanyak tentang Kota Merudu, dan saya rasa sangat bangga sebenarnya. Yes, betul. Ya, dan saya harap lah dari saya kan, saya harap generasi muda nih kan ambiberat lah tentang perkara ini. Kalau tidak dia akan hilang macam gitu saja. Betul. Itu saja dari saya. Okay, alright, tuan. Thank you very much. Dari saya pula, pertama sekali terima kasih kepada Tuan Android kerana sudi datang ke segmen Ini Cerita Dapur Net. Kita berada di dapur isteri saya, nama dia Net sebenarnya. Itulah segmen ini dipanggil Ini Cerita Dapur Net. Dan podcast ini dipanggil Lagu Dari Langit Podcast. Banyak dia punya maksud. Tapi terima kasih kerana sudi datang. Pertama, kedua, bagi kita sekolah percuma ni malam kan? Lecture free ni. Lecture free. Bukan saja kepada kita tapi kepada pendengar-pendengar kita, dan ini akan terus di-share atau secara orang bilang terus akan berada di page kita lah, dan boleh review balik dan boleh share lagi again. Kita tengok reach dia macam mana. Kita sangat interested dalam cerita Sharif Osman dan juga pembentukan Kota Marudu pada asalnya.
sangat-sangat orang bilang membuka minda, mind blowing lah kan sebenarnya. Jujurlah, di luar jangkaan. Betul, ya, luar jangkaan kami juga sebenarnya. Sebab bila saya research, saya akan di kota Marudu je. Saya tidak terfikir mau Marudu Kingdom ke ataupun Kingdom tu. Kingdom sebab dia betul-betul battle lagi. Battle of Marudu kan. Last episode kita season 2 tu kita ada sentuh. Ya, ada kita sentuh. Tapi saya tidak ulas sebab saya kau bagi tugas sama saya kan. Ya, tugas. Pasal asal Sultan Dik. Takut salah. Ya, yeah, that's why hari ini Tuan Ando datang dan kasih cerita lebih, orang bilang mendalam lah. Saya terus terang sekali lagi saya cakap sangat, orang bilang apa, bangga lah kan. Wow, sangat bangga lah. Itu aura masuk kan. Macam Bayern Munich menang championship. Memang Bayern Munich kan. Jadi Tuan, terima kasih banyak-banyak Tuan. Dan juga kedua, thank you kepada podcaster Faizal dan juga Kenny. Dan juga kepada yang ada sama-sama kami live, yang tengok tengah live Facebook. Ini pertama kali kami buat live. Thank you very much. Jadi kita akhirkan di sini. Assalamualaikum guys, saya Ricardo. Saya Kenny guys. Dan saya Faizal. Kami dari Lagu Dari Langit Podcast, podcast yang pertama di Kota Marudu. Ciao cincau, ciao, ciao bella, bella ciao. Ini cerita Dapur Net.